Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cak Hidup 321. Dalam video kali ini atau malam ini saya akan mengalirkan air ya. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat, airnya saya alirkan. Yang fungsinya atau gunanya untuk sirkulasi di kolam belut ya, supaya belutnya nyaman dan ada udara baru, air yang baru masuk ke dalam kolam. Nampak belutnya pada nongol ya teman-teman. Itu kelihatan kepalanya, belutnya keluar atau nongol. Nah, itu banyak yang mendatangi di kiciran air yang dialirkan ya teman-teman. Biasanya ini lanjut saya memberi makan. Kebetulan kemarin sudah mampir ke toko pakan langganan pakan ikan, ternyata sudah tidak jual pakan ikan lagi, pakan ikan lele ya. Kemungkinan banyak pembudidaya ikan yang sudah beralih ke pakan mandiri atau alami ya, sehingga untuk yang beli pakan sudah menurun, daya beli sudah menurun karena juga harganya cukup mahal ya teman-teman sekarang. Jadi kalau manajemen pakannya tidak ditata, yaitu kita bisa kukut lanjut ke media yang menggunakan lumpur. Nah, seperti ini teman-teman, air saya alihkan. Untuk posisi memberi makan belut harus tetap sama ya, supaya belutnya tidak bingung mencari pakannya. Nah, seperti ini. Di sebelah sini biasanya saya memberi makannya belut di situ teman-teman, karena belutnya sudah terbiasa diberi makan di posisi yang sama ya, agar tidak bingung belutnya untuk mencari umpannya. Nah, sekian dulu untuk video malam ini, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.